yang dilakukan oleh anak Nabi Adam itu bukan sesajen. Itu dalam persoalan kurban. Kan itu kan watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Itu dalam persoalan kurban. Jadi Habil dan Qabil. Qabil menyumbangkan sesuatu yang sisa-sisa yang tidak baik dari hartanya. Tapi Habil memilih hewan yang benar-benar gemuk dan berdaging. Fatuqbila min ahadihima, diterima dari yang baik tadi, walam yutaqabbal min al-akhar, tidak diterima dari yang lain. Itu bukan persoalan sesajen. Jangan nuduh-nuduh sesajen pada anak Adam. Ini gara-gara ingin membenarkan kebiasaan yang sudah berlangsung, dicari-carikan nanti dalilnya. Yang jadi korban anak Nabi Adam. Ini bahaya. Bahkan 10 abad dari Adam sampai Nabi Idris tidak pernah terjadi kesyirikan. Syirik pertama terjadi pada masa Nabi Nuh ketika dibuatkan patung yang 5 itu. Itu saja sudah membantah yang tadi. Jadi mereka baik-baik aja tuh iman mereka pada Allah. Sampai pada masa Nabi Nuh mulailah ada orang-orang soleh kan, lalu dibuatkan patungnya. Awalnya tidak untuk disembah. Awalnya niatnya agar semangat ibadah datang. Nampak patung dia tuh datang semangat ibadah. Tapi generasi berikutnya sudah mulai salah paham. Ternyata patung itu yang disembah. Jadi saya kira tuduhan itu adalah tuduhan yang tidak benar. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.